Assalamualaikum YouTube, kembali lagi channel FanXIP. Pada episode vlog ke-21 ini, saya akan naik bus Transjakarta Zongtong milik PPD. Yep, Zongtong bus lain dioperasikan oleh Damli dan TJ. Zongtong bus juga dioperasikan oleh PPD atau singkatan dari Pengangkutan Penumpang Jakarta. Seperti apa penampakan bus Zongtong PPD-nya? Apakah ada perbedaan dibandingkan Damli ataupun TJ? Atau justru malah sama persis? Ikuti terus vlognya sampai habis ya! Oke, sekarang saya berada di dalam halte busway Ragunan untuk nunggu naik Transjakarta rute 6F. Ini sekarang menunjukkan pukul 7:30, yang artinya ini rute 6A ataupun 6B yang dari Ragunan ke Monas itu dibuka jam 11 pagi. Kenapa? Karena ada Car Free Day di sekitaran Sarina, Tamrin, dan Bundaran HI. Jadi Anda harus transit di halte Duku Atas ya. Nah, sekarang saya lagi nunggu naik yang rute 6F yang berada di sana, itu yang dioperasikan oleh Mini Trans alias Transwadaya. Nah, by the way, rute 6F itu pertama kali dioperasikan itu adalah KAJ, habis itu diganti lagi jadi PPD, habis itu diganti lagi jadi TSW alias Mini Trans. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di halte Pasar Rumput di rute koridor 4, yaitu Duku Atas 2, Pulau Gadung 2. Nah sayangnya, pada saat saya syuting video di halte tersebut, saya diomelin sama petugas bus Trans Jakarta yang mengawasi halte ini. Jadi saya gak jadi deh syuting video di dalam halte ini dan iseng-iseng mengambil foto yang ada di layar ini. Nah, anyway, saya berada di halte busway Pasar Rumput untuk nunggu orang yang suka banget sama busway juga. Nah, siapa aja orangnya? Kita tunggu saja ya di vlog ini. Oke, lanjut. Nah, itu dia busnya. Zongtong milik PPD. Nomor wadahnya PPD 0725. Pintunya mau dibuka. Iya. Jadi dalam bus Zongtong PPD, guys. Oke. Nah, perbedaan dari Zongtong PPD dibandingkan Zongtong Damli adalah desain pintu BRT-nya, desain joknya. Joknya ini sama persis seperti yang pakai oleh Ankai JJ. Terus ada ada TV dan lihat situ tuh. Biasanya kan jam sama inside temperature itu nyatu di dari running text-nya, sama di bagian depan situ.
itu businya menghadap ke depan. Itu setara banget sama MES Messi, guys. Sama AC-nya dingin juga. Ya wajar dong, ini busnya baru. Nah, saya naik bus Transjakarta Jongtong PPD ini gak sendirian aja nih, guys. Saya ditemenin sama Mas Iqbal dari BAT Fanbase. Halo Mas Iqbal. Gimana nih naik pengalamannya naik Jongtong PPD-nya, Iqbal? Mantap. AC-nya dingin? Dingin. AC-nya juga ya. Nah, teman-teman sudah pernah naik Jongtong PPD belum? Saya kan tuliskan pendapatnya di kolom komentar di bawah ya. Nah, kenapa saya pakai jaket kayak gini? Karena di dalam bus Jongtong PPD ini AC-nya dingin banget seperti di dalam lemari es. Gak kayak si Iqbal nih, pakai baju biasa tapi gak pakai jaket. Ntar kedinginan loh, awas loh, Mas Iqbal. Tapi lah, wah. Ya, kalau teman-teman mau naik Jongtong PPD ini harus disarankan pakai jaket seperti saya. Perbedaan selanjutnya dari Jongtong PPD dibandingkan Damri dan TJ itu warnanya. Kalau Jongtong milik Damri dan TJ itu kombinasi antara oranye dan merah, sedangkan untuk Jongtong PPD itu memiliki warna kombinasi antara biru dan putih yang sama persis yang digunakan oleh Scania gandeng milik TJ dan MB. Nah, ini yang versi Damri untuk Jongtong busnya. Ini sudah lumayan lama sekali ya. Ya, sekitar hampir 6 tahunan lah. Karena kan bus ini sudah dioperasikan oleh PT Damri itu tahun 2013. Nah, bus Jongtong PPD yang koridor 5 dengan jurusan Kampung Melayu Ancol. Nah, habis ini saya akan naik bus Jongtong PPD tapi di koridor yang lainnya, alias koridor 1 dengan jurusan Blok M Kota. Oke, sudah sampai halte busway kota untuk transit koridor 1 dari kota ke Blok M untuk naik Jongtong PPD. Yang saya naikin nanti itu adalah PPD 0738 WD. Di halte busway kota ada air mancur kayak gini nih. Gile, mantap sekali.
koridor 1. Joknya ini di dalam jongtong PPD ini ada padatnya sedikit, biar sedikit lebih empuk dibandingkan jongtong dummy ataupun TJ. Ketinggalan di dalam bus tong-tong PPD. Ambil enggak ya?